Assalamualaikum, selamat datang ke channel Koko Cik. Kali ni Miss Kiha nak kongsi tentang ni pula. Hampir 10 bodyguard PM10, Anwar Ibrahim bikin tulang rusuk bergegar. Kacak-kacak. Kehangatan PRU15 masih lagi diperkatakan rakyat sehingga kini setelah pelantikan Perdana Menteri ke-10 telah diberi kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim beberapa minggu lalu. Namun, tumpuan netizen turut teralih kepada pengawal pribadi Perdana Menteri Anwar Ibrahim setelah lelaki itu dipuji kacak oleh netizen apabila videonya ketika bertugas menjadi tular di media sosial. Dalam video-video yang memperlihatkan Datuk Sri Anwar Ibrahim ditemani bodyguard kacak itu, ada yang sempat merakam lelaki itu memberi senyuman manis di sebalik tugas yang memerlukan dia serius dan bersiap sedia setiap masa. Menjegah ke ruangan komen, rata-rata netizen memuji ketampanan pengawal pribadi ahli parlimen Tambun itu. Rata-rata netizen mengatakan pengawal pribadi atau bodyguard itu sememangnya sudah lama berkhidmat untuk Anwar Ibrahim. Malah rupa paras lelaki tersebut turut dipuji yang disifatkan mirip penyanyi Indonesia Irwan Shah. Ada juga yang mendedahkan bahawa lelaki itu sebenarnya suami orang dan telah mempunyai 2 orang anak. Dalam pada itu, netizen sempat mengucapkan terima kasih kepada para pengawal pribadi DS Anwar Ibrahim kerana setia berkhidmat dan menjaga keselamatan pemimpin negara itu ketika berada di tempat awam. Menerusi perkongsian video tersebut, pengawal pribadi yang dianggap berwajah kacak sempat memberi senyuman yang manis dan melambai ke kamera. Dan ternyata kehangatan topik berkenaan pengawal pribadi Perdana Menteri ke-10 itu tidak terhenti di situ. Terbaru, satu video turut tular di laman TikTok yang memaparkan Anwar ketika hendak ke mana-mana atas urusan kerjanya itu. Namun, apa yang menarik perhatian adalah apabila video tersebut bukan memfokuskan kepada Anwar, sebaliknya kepada barisan pengawal-pengawal pribadinya yang dilihat tampan dan segak namun tegas dan profesional. Malah bukan satu atau dua, sebaliknya video tersebut memaparkan beberapa kompilasi pengawal pribadi Anwar sewaktu mereka menjalankan tugas melindungi pemimpin negara itu. Jangan lupa like dan subscribe channel Koko Ci. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Gah, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.